sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaannya dan akan memberitakan keperkasaannya. Bapak Soekarto, seorang pelatih renang, telah disembuhkan Tuhan Yesus di KPPI. Selama 32 hari, Bapak Karta tidak mengalami perubahan apa-apa. Bahkan kakinya terus bengkak dan terbujur kaku. Thank you.
sekarang sudah lepas. Bapak datang ke sini dalam kondisi datang pakai kerup. 2 minggu yang lalu datangnya pakai kerup. Sekarang sudah lepas. Sekarang Bapak ngapain lagi datang? Mau apa? Mau disembuhkan lagi? Apa sakitnya lagi? Kan sudah lepas kerup. Masih ngilu. Sekarang Bapak percaya. Masih ngilu. Coba lari sekencengnya. Dulu pakai kerup tapi sekarang bisa lari. Bapak berlari. Coba lari. Coba saja. Coba. Percaya saja pada Tuhan. Cobalah. Pada waktu Bapak kata Tuhan, 2 minggu yang lalu Bapak sudah disembuhkan. Dengan kerup sekarang lari saja. Dengan iman ngilu-ngilu itu akan hilang. Lari saja. Jangan takut Pak. Bapak tidak akan jatuh. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Bapak tidak akan jatuh. Tidak akan jatuh. 2 minggu yang lalu pakai kerup. Sekarang sudah berdiri. Marilah. 3 kali. 1 kali. Mari lagi sini Pak. Sekali lagi. Marilah. Tuhan, saudara, Bapak ini 2-3 minggu lalu datang ke KPPI memakai kruk ya Pak. Dan sudah didoakan dan tidak sakit lagi. Dan pada hari ini juga tadinya datang dengan ngilu, sekarang tidak sakit lagi dan dapat berlari-lari ya Pak. Coba Pak berlari lagi sekali lagi Pak. Ya puji Tuhan, kembali lagi Pak. Tidak sakit lagi Pak? Tidak. Sudah sembuh? Sudah. Siapa yang sembuhkan Bapak? Tuhan Yesus. Haleluya, berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus.